Jutaan orang pada menyesal karena skip si Wanderer. Nanti bakal reran lagi, jangan khawatir. Oke, di sini kita di floor 12, chamber 1, 2, dan 3, party 1 sama 2. Semuanya pokoknya lengkap di Libas sama Wanderer. Di sini Wanderer itu masih pakai Skyward Atlas karena dulu gua nggak dapet lonceng signature-nya dia. Dan ini C6. Lu bakal tercengang-cengang lihat C6 gua. Di sini ada Faruzan juga sama C6, dia ngebuff tuh banyak banget anemo damage, anemo res ke musuh juga. Di sini juga ada Diona buat ngeseal ya, meskipun gua nggak ada Layla tetap ada Diona biar bisa di heal-heal juga. Ada Mona di sini juga. Dia masih pakai Trailing Slayer dan Noblesse. Wait. Kenapa? Oh enggak, bukan, Diona yang pakai Noblesse, Faruzan juga pakai Noblesse. Kenapa dua-duanya pakai Noblesse? Karena Diona gua itu sering gua pakai sama Ayaka. Jadi bakal ribet banget kalau gua switch bolak-balik karena kita masih dipelitin sama si Dawe, enggak dikasih preset artefak. Gua enggak tahu kapan tuh preset artefak bakal dikasih ke kita itu fitur. Dan Monanya kemarin gua baru dapet C1-nya dia. Lumayan lah ya buat nambahin durasi freeze-freeze gitu biar agak lebih lama. Dan kita udah sampai bosnya yang kadal-kadal ini dibekuin ya. Mereka nggak bisa gerak, enak banget nggak sih? Dapat omen dari buff-nya si Mona juga, dapat Reeling Slayer juga. Dan ditendang duar, tewas. Dan wave kedua ya, banyak banget kadalnya, gila sampai 4 gitu coy. Repot juga emang kalau nggak pakai shield tuh bakal mental-mental. Ya saran sih ya di sini masih pakai shield, tapi ada sih beberapa gua yang nggak pakai shield. Tim apa ya gua lupa. Oh iya, Kazuha, terus ada si Ayato, terus ada si Miko, dan satu lagi healer Yao. Mereka nggak ada shield tapi enak gitu karena ada Kazuha, jadi bisa ngindar-ngindar. Itu parah banget gak sih kalau nggak ada shield tuh. Lo lihat Wanderer gua cuman 108 HP, buset ya. Ini kita pindah ke party 2 ya guys. Ini gua ada Xiangling gabung ke party dan tadi kita buang karena gak kepake. Ya tadi gua juga coba pakai Bennett tapi aduh gimana ya, Bennett tuh gak keren kayaknya kalau di sini buat bakar-bakar itu si siapa namanya, lupa gua, gak penting kayaknya deh. Pokoknya si Xiangling ini oke, top Marco top banget buat ngelelehin di sini. Banyak banget orang-orang pada pakai, jutaan orang lu pada pakai itu Xiangling, gila gak tuh. Padahal dia tuh cuman bintang 4 coy. Nah ini udah pada beku kayak gitu ya, metodenya sama lah ya, kita bekuin, kita libas-libas pakai Wanderer, ditendang pada pakai shield dan ada Xiangling. Jadi Xiangling emang harus ditabung. Oh ya, Xiangling di sini gua kasih ER tuh sampai 260, ntar lu cek aja di statnya. Kayaknya sih gua rada lupa, pokoknya gua kasih full ER aja, nggak penting EM-EM-an di sini, yang penting itu dia meleleh selesai. Dan yang paling penting kalian suruh aja Pak RT buat subscribe ini channel biar Spiral Abyss dia bisa 1 juta bintang. 1 juta bintang. Unmen. Se. Ha. Hey. Ha.
変えよう。Yeah.